Sekarang kita ada di Purwokerto, kita akan merecord musik. Mas, jangan ditinggal mas, kan orang nonton nih. Jadi ini ke Purwokerto project bikin mini album. Gak tau ini mini album apa jadi album ya jadinya. Gimana mood? Iyalah, tapi udah ada untuk sekarang nge-record 6 lagu. Dan salah satu lagunya, salah satunya lagunya itu kolaborasi bersama seorang petualang. Petualang. Bernama Zawin. Ya, saya kolaborasi bernama seorang petualang. Betul, bersama petualang. Bersama saya petualang. Berkolaborasi bersama saya. Halo. Firsa Besari. Ini Firsa Besari. Nah, Mas Firsa, kesibukan apa sekarang? Nah. Masih proses, masih proses. Jadi ngeteknya gue dulu, abis itu Mas Pirsa, abis itu baru diambil yang saut-sautan. Yang galak kau tahu. Itulah pokoknya. Tadi dia bilang bisa nggak luin? Bro, musisi bro. Zawin itu kayak ular. Apa tuh? Banyak bisanya. Inna lillahi wa inna ilaihi. Oke. Gini nih Pak, ini kan diatonik. Do, mi, fa, sol, la, si, do, itu scale disebutnya. Nah, non diatonik di sini kan enggak, sebenarnya enggak masuk. Ini do. Sama kan? Oh, berarti C minor. Makanya secara scale secara chord dia masih masuk chord G kan, do sama dengan G. Tapi secara scale dia enggak masuk. Enggak masuk ke sistem diatonik, tapi non diatonik, di luar diatonik. Gitu, kurang lebih gitu Pak. Kurang lebih gitu. Lu kalau nggak ngerti. Ngerti pasti yang nonton. Sekarang okay. Gantian giliran mas-mas itu. Saya istirahat. Figuran di sini. Figuran Renata. Hah? Enggak. Hah? Enggak. Yuk. Nak, kunjungi kuburan bapak. Sudah lama tak menyapa. Apa kau tak rindu dia?
Ibuku bertanya, "Bu, aku tak sedekat itu semasa hidupnya dulu. Ayah sering memarahiku. Sepertinya ku tak ingin terlihat bersedih. Bukankah ayah yang menyuruhku tampil kuat? Mungkin ayah tak mengusap air matamu atau memelukmu saat kau bersedih. Tak ingin terlihat lemah di matamu. Kelak kau tahu itu sebagai ayah. Pak, kenapa terlalu cepat kau meninggalkan semua? Kami tak sesiap itu. Ku bertanya-tanya, Pak, apa aku membencimu atau sebenarnya rindu? Ku hanya ingin terlihat tangguh. Tenanglah di sana, kini anakmu dewasa. Kan ku coba lanjutkan yang tak sempat kau selesaikan. Mungkin ayah tak mengusap air matamu atau memelukmu saat kau bersedih. Lemah di matamu, kelak kau tahu itu sebagai ayah. Air matamu atau memelukmu saat kau bersedih. Tak ingin terlihat lemah di matamu, kalau kau tahu itu sebagai ayah. Kalau kau tahu, sebagai ayah. Kelak kau tahu itu sebagai ayah. Lagi bang, gimana? Apa ada itunya sih? Mas, videonya baru ya? Videonya baru dimasukin kayak gini.